What's up basketball fans, balik lagi bareng gue Ruki Padilla. Dan gue sekarang ada game highlights dari pertandingan sparring yang tadi malam gue nonton, yaitu antara GSBC melawan tim Prapon Jakarta. Gue nonton pertandingan ini karena ada beberapa pemain next in line yang bermain, yaitu ada Muhammad Arigi, ada Yesaya Saudel, dan juga ada Daryl Winata. Pemain Yesaya sih gue bilang mainnya bagus banget. Dia masih SMA, tapi gue liat tenang banget di lapangan dan bisa memimpin teman-temannya. Walaupun tim Prapon Jakarta harus kalah 109-89, tapi pertandingannya gue bilang tetap seru banget. Kalau begitu guys, let's check out the highlights. Hey!
Itulah hasil pertandingan dari sparring kemarin antara GSBC melawan Prapon Jakarta. Semoga kalian enjoy highlights itu. Dan jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk komen juga. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.